Cek satu dua cek cek. Hey, yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, boleh boleh menang bagus barber channel tentang tukang cukur. Bosku. Bosi, kabar bosi. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Amin bosku. Oke bosku, kali ini saya akan berbagi pengalaman cara potong rambut rapi bosku ya, dengan ketipisan standar, yaitu ketipisan nomor 1 ya, atau ukurannya 3 mili bosku ya. Nah, cara ini adalah cara yang paling gampang ya bosku ya. Oke, untuk yang pertama saya parting dulu ya, untuk pembagian rambut atas dan bawah ya. Kenapa? Karena itu adalah dasarnya bosku ya, karena parting itu dasar nanti akan menentukan hasil akhir potong rambut. Nah, customer ini mintanya rambut yang atas itu enggak dipotong terlalu pendek banget, jadi intinya yang belakang saja di jadi intinya yang bagian samping aja yang dipotong bosku ya, yang apa, yang enggak terlalu nul banget, jadi ketipisannya itu standar. Oke, yang pertama saya membuat pola dasar menggunakan guard nomor 2 bosku ya. Kali ini 3 jari di atas telinga bosku ya, karena si permintaan customer bosku ya. Karena untuk bagian untuk rambut atas nanti kan tidak terlalu dipotong terlalu panjang, maka untuk sampingnya nggak terlalu tinggi banget ya untuk pengambilan polanya. Oke, langsung saya menggunakan guard nomor 1. Saya langsung guard nomor 1 open, ini startnya di 2 jarian bosku ya. Jadi saya langsung usahakan connectingkan ya. Setelah itu yang bagian bawah cambang ini saya menggunakan nul open ya. Nul open lalu nul close ya, supaya nanti ada gradasinya ya bosku ya. Nah, untuk bagian selanjutnya saya menggunakan guard nomor 1 ya. Satu ini close bosku ya. Jadi tadi kan di open lalu bawahnya di close supaya langsung nyambung bosku ya. Jadi kalau cara menyambungkan, kalau di awal open berarti nyambungnya di close, kalau di awal di close berarti nyambungnya di open bosku ya. Oke, paham kok Kak? Ya jelas paham sih bosku ya, nek sing tukang cukur pasti paham. Oke, lanjut saya setelah step berikutnya saya langsung overcomb. Nah, overcomb ini tekniknya itu sisir bagian sisi atas itu sisirnya itu ditempel di kulit, lalu yang sisi atas, bagian sisi atas ya, itu ditarik sedikit maka akan muncul rambut sedikit panjang. Nah, itu dipotong bosku menggunakan clipper. Nah, di sini saya clippernya menggunakan tuas open atau tuas bawah bosku ya, karena menghindari kecoesan bosku ya. Bisa menggunakan close bosku ya, tapi usahakan untuk yang lagi pemula gunakan open ya, karena motongnya sedikit-sedikit supaya tidak kejeron ya bosku ya. Intinya lebih ke antisipasi saja bosku ya. Nah, setelah itu langsung saya membuat outline atau garis batas di transisi atau tepi-tepi rambut supaya rapi bosku. Dan di sini langsung kelihatan kan mana yang kurang, sekiranya kurang ngeblur atau kiranya kurang halus, karena sudah ada garis batas maka langsung di cross check bosku ya, mana yang kurang, mana yang kurang, apakah rambut yang sisi bagian atas itu kurang tebal atau enggak, kurang tipis apa enggak. Oke, info deh bosku, yang kursus potong rambut saya sudah buka lagi slot 3 bosku ya. Penempatannya di Kecamatan Caratan, Kabupaten Madiun. Untuk yang pengen kursus monggo bosku ya, sebelum ada kenaikan harga ya, soalnya UMKM muda. Untuk kontak lebih lanjutnya silahkan kalian WA saja, ada di deskripsi, nanti ada pesan otomatis bosku. Nah, nanti ikuti langkah-langkahnya atau ingin penjelasannya ada di pesan otomatis WA bosku ya. Oke, lanjut untuk yang bagian atas, untuk yang pertama dibasahi dulu bosku ya, dengan disemprot pakai air bosku ya, air mineral, itu air
zam-zam tak air-air ropon tutup bosku ya, air biasa tutup bensin. Oke, yang pertama tadi saya memotong dari sub 2 bosku ya, intinya yang bagian pon itu saya lebih ke belakangan, jadi saya ambil patokan, saya tanya dulu sekiranya berapa persen yang dipotong, lalu ngikutin langsung ke belakang bosku ya, lalu lanjut ke semuanya. Nah, ini untuk bagian samping. Nah, untuk menyatukan atau menyambungkan dari rambut atas ke samping, jadi caranya seperti itu bosku ya. Dan untuk yang bagian belakang juga sama, jadi patokannya adalah bawah bosku ya. Nah, untuk derajatnya ya kita kira-kira bosku ya. Nah, intinya rambut yang bagian atas itu lebih panjang daripada bawah bosku ya. Oke, wis ngono to bosku ya. Semoga bermanfaat. Wis ngono mawon. Untuk kurang lebihnya silakan kalian komen di kolom komentar. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jola 5 jam boys. Bye. Thank you.